Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya WE, info berita anda. Sebelum itu, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Tajuk berita utama, Yusuf Haslam sedih ramai netizen nak boikot filem Samsul. Kalau ada karya yang baik, katanya, sokong tanpa mengira siapapun dia. Dan isu Samsul Yusuf dan Ira Kazar masih berpanjangan sehingga kini memandangkan pengarah itu enggan melepaskan artis tersebut yang juga istri pertamanya. Sebagai bapa, pengarah Datuk Yusuf Haslam mengakui dia berasa sedih apabila ramai netizen ingin memboikot filem arahan di Samsul disebabkan komulut rumah tangga anak dan menantunya itu. Terus terang, saya sebagai bapa sedih apabila ada orang nak boikot filem Samsul. Bagi saya tidak adil, masalah pribadi, kerja itu kerja, katanya. Saya juga tak nak orang ramai boikot filem Samsul kerana beberapa isu, itu masalah pribadi bagi saya. Kalau ada karya yang baik, kita sokong tanpa mengira siapa dia, ujurnya. Yusuf berkongsi perkara itu ketika ditemui tayangan perdana Astro Original Liar yang berlangsung di Petaling Jaya. Terdahulu, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan memerintah Puteri Sarah dan Samsul untuk melantik wakil jawatan kuasa pendamai dalam kes permohonan cerai mereka. Konflik rumah tangga pasangan itu mulai diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi Samsul tidak pernah membuka mulut. Bagaimanapun, pada Januari lalu, Samsul akhirnya mengaku sudah bernikah lagi dengan orang ketiga yang didakwa menjadi puncak keretakan rumah tangganya bersama Sarah, yaitu Ira Kazar. Sarah dan Samsul telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, Saikul dan Sumaya.